Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini kita nak curi sedikit masa untuk cerita tentang 7 tips bagaimana kita as a parents boleh bantu anak-anak kita kekal tenang, calm and cool. Okay. So, tips yang pertama adalah get organized. Okay. So, mungkin bunyi dia klise, tapi percayalah kalau struktur kehidupan kita chaotic, bangun lambat, siap lambat, tak bersedia, tak prepare, itu tak cukup, ini tak cukup, everything will translate into chaotic life. So chaotic life in children will akhirnya akan translate into chaotic mind. So bila minda mereka kacau, so mereka akan tunjuk kekacauan itu dengan perangai. So it's a very basic things, tapi penting pastikan rutin mereka teratur. So tidur, makan, rehat, buat kerja sekolah, bermain, so semua ni mesti teratur. Yang kedua, get active. So kanak-kanak ni, tabii mereka ni memang aktif kan. So kalau kita tekan mereka and ataupun sekat mereka daripada untuk kekal aktif, langsung tak ada masa untuk bermain, langsung tak ada masa untuk beriadah, so dia akan jadi tertekan, dia akan jadi mudah beremosi. Yang ketiga, have a laugh. Okay, so dua emosi yang berbeza, marah dengan gembira, sedih dengan melucukan, dia tidak boleh mix. So bila ada satu emosi yang positif, laughing for example, dia akan displace emosi lain yang negatif. So bila anak kita stres ke, anak kita merajuk ke, anak kita frustrated sebab tak dapat apa yang dia nak ke, try make something fun out of it and get them to laugh, get them to see it from different yang from perspective yang maybe slightly funnier, and supaya mereka boleh tersenyum dan ketawa. That in itself heals a lot of negative emotion. So number 4, make sure that to some extent they are in control, because a lot of the time bila they lost control and dia hilang kawalan and dia hilang authority, dia akan acting out dengan mengamuk. So contoh, dia nak satu benda dia tak dapat. So instead of kita bergaduh dengan dia pasal benda yang dia tak dapat tu, kita gantikan alternatif dengan something yang dia boleh pilih. Okay, tak boleh makan ais krim sekarang, tapi babah ada air Milo atau air kosong, yang mana yang adik nak. And so bila dia rasa okay lah tak dapat ais krim, tapi at least I have some control over what I want to choose next, so dia akan dengan sendirinya akan lebih terkawal. Number 5, whenever anak in distress, tantrum dan sebagainya, always check their basics. Basic ni maksudnya, adakah mereka tak cukup tidur? Adakah mereka letih? Adakah mereka lapar? Adakah mereka ada benda yang tidak selesa secara fizikal? And so bila basic ini terganggu, asas ini terganggu, biasanya dia akan translate into emotional disturbance. Nombor 6, talk through the problem. Okay, so jangan dismiss masalah anak. Bila anak bagi tahu tu, anak bagi tahu ni, sometimes kita kena duduk sama level dengan mereka, pegang bahu mereka, dapatkan eye contact and get it out. Okay, tanya dia apa yang berlaku, what happened, apa yang dia nak cerita, apa perasaan dia. So bila dia boleh let it out instead of brooding dalam kepala ataupun bottling up dalam emosi dia, dia akan lebih selesa. Nombor 7, remember to teach them some basic skills untuk manage dia punya emotion. So sama ada teknik pernafasan, counting 1 to 20, using fingers untuk buat take 5 breathing, imagine something yang nice, drawing, whatever it is. So teach them some basic coping skills whenever they are in distress. Okay, dan akhir sekali yang juga penting adalah lead by example. Tunjukkan contoh. Sebab apa? Bila kita stres, reaction kita terhadap stres itu akan di-copy, akan di-model oleh anak. So macam mana kita stres, one day macam itulah yang dia akan react bila mana dia duduk dalam stres yang sama. So sometimes it's good untuk kita berkongsi dengan anak. Contoh, kita down, kita frustrated. Kita kata, baba frustrated sangat sini, baba geram sangat sini, baba marah sangat sini. Kita dah lah lambat, tiba-tiba kereta tu macam tu juga. Tapi, and sebab baba tahu kalau kita marah pun kita tak boleh buat apa-apa, baba nak tarik nafas lah and supaya baba tenang sikit. So kita go through dengan dia what happened when we are in distress. So then bila dia duduk dalam posisi yang sama, so dia mungkin akan boleh reflect kembali, oh,
rupanya ada benda kita boleh buat bila kita dalam keadaan tertekan, instead of just acting out, mengamuk dan sebagainya. So 7 tips ini and sama-sama kita amalkan. So remember, get organized, get active, have a laugh, let them to have some control, check their basics, talk through their problem, teach some basic things untuk they learn bila cope dengan some problems, and akhir sekali yang most importantly adalah lead by example, tunjuk contoh yang terbaik. So insyaAllah sama-sama kita pastikan kesihatan mental anak-anak kita dalam keadaan terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.